Jumpa lagi dengan aku di Coretan Fitri, tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Nike Ardila dan Amel Amelia. Mana nih pasukannya Nike Ardila dan Amel Amelia Lovers? Ayo stay di sini, kita flashback lagi segala hal tentang bintang kehidupan dan pengobat rindu. Aku mau cerita sedikit ya, awal mulanya aku bisa ngefans banget sama Amel. Oh ya, tanggapan kalian tentang Amel, aku tunggu di kolom komentar ya. Amel Amelia yang tidak sengaja bertemu dengan fotografer bernama Taufik Akbar di Dukuh Atas, Jakarta Selatan, ternyata hasil fotonya waktu itu mendadak viral dan booming di media sosial. Menurut Taufik, Amel awalnya malu dan tidak mau langsung dipoto. Hingga akhirnya kakak Amel membantu meyakinkan adiknya agar mau dipoto. Saat itulah aku pertama kalinya melihat foto Amel, yang auranya wah dahsyat banget, mengingatkan aku kepada seorang artis idolaku, yaitu almarhumah Teh Nike Ardila. Menurut aku, Amel itu pribadi yang unik ya. Seorang gadis milenial, tetapi memiliki sifat introvert yang agak pendiam dan pemalu. Namun tiba-tiba membuat banyak orang merinding dan terkagum-kagum dengan segala gerak-geriknya. Yang natural, tapi auranya dapet banget. Idola mereka, dan aku ngerti banget perasaan mereka tuh kayak gimana. Jadi dengan senang hati kalau misalkan mereka senang pun aku juga ikut senang. Selain wajahnya yang cantik dan mirip almarhumah Teh Nike, pribadi Amel yang sopan dan ramah membuat aku selalu menunggu kehadiran Amel muncul di acara televisi atau media sosial lainnya. Bahkan ketika akhirnya Amel memutuskan untuk fokus ke dunia pendidikannya, rasa cinta sebagai fansnya ini tetap tidak luntur. Tetap ingin melihat Amel walau hanya sekedar posting-posting foto di Instagram. Wah, dahsyat memang aura Amel. Gimana menurut kalian? Oke, sampai di sini dulu coretan Fitri malam ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam lagi.